Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk segmen Anda Tanya Dia Soal Jawab pada hari ini, soalannya datang daripada Encik Amri Saiful Anwar. Soalan ini berbunyi begini, tahun 2012 ini adakah masa yang sesuai untuk melihat tanah dan kawasan manakah di Lembah Kelang yang sesuai untuk memulakan pelaburan tanah ini? Okey, untuk menjawab soalan ini, dia agak sebenarnya bergantung pada tahun lah. Kalau kita bandingkan tahun 2011 dengan 2012 ni, sebenarnya tahun 2012 ni ada banyak sikit dugaan dan cabaran dia. Sebab pada tahun ini juga kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum. Dan pada tahun ini juga kita menerima tempias daripada Saprima yang terjadi di apa nama, di Amerika dan juga di negara-negara Eropah. Pun begitu, kalau kita lihat apa nama, recovery yang dilakukan oleh mereka cukup menjaminkan sesuatu bahawasanya pertumbuhan ekonomi mampu diatasi dengan kadar yang segera. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat China dan India merupakan dua kuasa besar di Asia ini juga melakukan proses recovery yang hebat. Oleh itu, sebenarnya kalau kita sebagai pelabur nak membeli, kita boleh membeli, tidak ada masalah pun kalau kita nak membeli sekarang. Namun kita adalah lebih baik kalau kita tunggu dan lihat apa yang patut kita ambil pada selepas pilihan raya umum nanti. Sebab sebelum pilihan raya umum ni, mungkin beberapa dasar belum lagi dapat diputuskan. Mungkin kita lihat selepas pada pilihan raya umum nanti, ada beberapa dasar baru yang akan diumumkan oleh kerajaan yang barang mungkin akan menguntungkan kita sebagai seorang pelabur. Okay? Di kawasan manakah di Lembah Kelang ini? Kawasan di Lembah Kelang ini, kalau kita lihat, kita boleh fokus di kawasan di Kuala Lumpur, misal kata di Wangsa Maju, di Setapak, dan apa nama, move forward to Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan juga apa nama, menghala ke Puchong. Dan harus kita ingat bahawasanya dalam tempoh sekarang ni, pasaran menjurus kepada kawasan yang menghala ke ke selatan, macam di Kajang, Semenyih. Kawasan di Bangi, Kajang, Semenyih ini harus menjadi harus menjadi perhatian kita, tidak boleh dilepaskan sebegitu saja. Walaupun kalau kita lihat dari segi aspek positive cash flow is still not there, tapi kalau kita memiliki kuasa beli ataupun holding power yang tinggi, ia merupakan satu pilihan terbaik untuk kita menggunakan strategi buy, hold and sell later, untuk pada masa depan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.